Wow, 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 wow. Apalagi ieu perbodennya euy. Jalanna ka dari ieu kok. What's up guys, welcome back to my channel Zoom Agent Moto Vlog. Selamat pagi, selamat siang ya. Dan kali ini gue berada di kantor BRI, tepatnya di Parungsari, Kota Banjar. Dan saya tidak sendirian, saya bersama pacar saya. Jadi barusan habis bikin tabungan, jadi bikin ATM ya. Jadi sebelumnya pacar saya itu belum punya ATM, belum punya tabungan ya, dikarenakan sekarang itu serba transfer ya. Untuk transaksi, jadi untuk memudahkan ya bikin ATM seperti itu ya. Oke, dan suasana siang hari di Kota Banjar. Selamat siang Kota Banjar, selamat beraktivitas. Mau ke pasar cuy, menemani pacar saya di siang hari. Sekarang jam 2:30 sore. Panas. Ngelekep. Dan sekarang itu memasuki musim penghujan ya. Pastinya kendaraan kita untuk kedepannya, jika kalau musim penghujan, pastinya ya akan kotor ya. Apalagi kalau kita bepergian kehujanan, pastinya itu akan membuat terciprat ya. Terciprat cuy, bahasa Banjarnya kacepretan gitu tanya. Oh my god, ngelekep euy. Jadi hujan mah henteu ya teh. Jadi masih mendung lah ya. Masih mendung dan mau ke Pasar Banjar cuy, Pasar Banjar. Katanya itu mau belanja pacar saya itu ya. Tapi gue enggak lama sih di Pasar Banjar. Dan ini dia Kota Banjar tercinta. Oke, ini tuh bisa teman-teman lihat kalau dulunya itu daerah sini tuh terkenal dengan daerah Kenanga ya. Sekarang itu diganti dengan Samudra Toserba ya. Dimana sekarang itu di Banjar alhamdulillah sudah berkembang ya, ada bioskop cuy. Jadi tidak perlu untuk keluar kota ya untuk menonton film-film terbaru ya. Terbaru. Ih, si bapak parkir teh kunama kadi tuh, Pak. Malkir kena teh. Atau kalah lawan arah si bapak. Paling mana ya? Angkot. Angkot 01 ya, jurusan ke Cisaga. Banjar Cisaga. Oke, bisa teman-teman lihat. Ini dia Pasar Banjar, Pasar Banjar. Lap terus, Mang. Ami bersih, Mang. Biar penumpangnya itu tidak kecewa ya. Jika kalian menumpangi becak kan, kalau kendaraannya itu bersih pastinya akan nyaman ya. Kalau parkiran di mana? Paling mana sih? Abi parkiran di Payun lah, di itulah. Di dia mah aya tempat calik eung. Tak, di dia parkiran. Oke guys, jadi lanjut perjalanan. Sebelum kita pulang, saya akan putar dulu ya. Menikmati Pasar Banjar di memasuki sore hari ini. Wow. Apalun ieu perbodennya euy. Jalanna ka dari ieu kok. Lamun dipalangkeun sigana jadi pilal.
Jadi Pirlal. Jadi teman-teman pastinya yang di luar Provinsi Jawa Barat, bahkan di Jawa Barat juga tidak semua tahu ya Banjar itu di mana. Jadi Banjar itu tepatnya di dekat antara Provinsi Jawa Tengah ya, ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Jawa Barat maksud gue ya. Jadi ujung timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya itu didekati atau diapit dengan dua kabupaten ya, Ciamis dan Pangandaran. Terus ke ujung timurnya itu Cilacap. Oke, selamat beraktivitas warga atau para pedagang di Pasar Banjir. Semoga laris manis ya, Tanjung Kimpul. Uangnya ngumpul, barangannya laris. Kebalik gak ya? Oke, dan gue mau closing aja dan terima kasih sudah menemani perjalanan saya di sore ini, siang ini, dan jangan lupa untuk kalian follow Instagram Agan underscore motovlog, dan terima kasih sudah mampir di my channel YouTube. Jangan lupa untuk klik like and subscribe Agan motovlog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.